Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys ya, mod busit terbaru guys. Oke, ini adalah mod busit truk Canter HDL Herex Style ya guys ya, by BU Design TM guys. Oke, langsung aja kita hidupkan dulu mesinnya. Untuk suara mesinnya ini begini guys. Ini sepertinya masih menggunakan sound machine-nya bus ori. Untuk lampu hazardnya, ini lampu hazardnya hidup semua. Lampu dim pun juga hidup guys. Serta untuk wipernya, wipernya ini pun hidup juga guys ya. Ini kabinnya masih standaran guys. Cuma hanya ditambahkan stiker-stiker guys pada bagian lampunya guys ya. Oke, untuk anim pertamanya ini kabinnya dijungkitkan. Ini pun mesinnya juga terlihat guys, tapi sayangnya warnanya hitam ya guys ya, jadi tidak kelihatan detailnya guys. Oke, untuk anim keduanya ini wheel dopnya diganti guys, dari wheel dop begini menjadi wheel dop chrome begini guys, dan ini wheel dop depan sama belakangnya sama ya guys ya. Ini keren juga ini guys, stylenya begini. Oke, untuk anim ketiganya ini, oh, muatannya dihilangkan ya guys ya, menjadi kosongan ini guys. Ini lambe tura ini guys, ada bacaannya guys ya. Oke, ini style kerudung ini guys, untuk terpalnya berarti style Sumateraan juga nih guys ya. Oke, untuk bukaan pintunya, ini bukaan pintu depan kanan kiri. Untuk pintu bak belakangnya ini tidak bisa dibuka guys. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya kecuali anim keduanya guys ya. Oke, ini bagian sampingnya standar Herex ini guys, sudah menggunakan pengaman samping model bulat ya guys. Ini bagian belakang, lampu hazard belakang hidup, lampu rem hidup, serta untuk lampu mundur. Untuk lampu mundurnya sayangnya tidak ada guys. Coba kita masuk ke dalam interiornya. Untuk dalam interiornya ini begini guys. Ini hanya ada aksesoris. Ini guys ya, pengharum kabinnya. Tapi ini overall sangat detail sekali guys, mulai dari door trim, dashboard, serta setirnya guys. Ini sama persis dengan truk aslinya guys ya, serta ini ada persnelingnya juga guys. Ini wipernya hidup dengan seimbang juga. Cat spion kanan kiri pun terlihat jelas, instrumen cluster, lampu hazard hidup, tachometer RPM pun hidup juga. Oke, langsung kita jalan guys ya. Ini saya berada di map Jambi menuju Pekanbaru guys ya. Ini tepatnya saya berada di loading map kedua kalau nggak salah guys. Ini di Sengeti ya guys ya tepatnya. Oke, ini turunan, jadi kita tidak bisa merasakan tarikan mesinnya guys. Apakah ringan? Wih, langsung angkat ban ya guys ya. Suspensi rel ternyata guys, wih, mereng kita guys. Wih, ini handlingnya cukup baik. Oke, kita tes remnya. Remnya pun juga macet guys. Nah, ini kita tes gas guys. Nah, ini pun tukarkan mesinnya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan juga. Ini pas guys. Oke, kita masuk ke dalam interiornya. Handlingnya sangat baik ini guys ya. Enak sekali guys. Apalagi kita masuk dalam interiornya gini. Coba kita tes oleng. Wih, terguling guys. Waduh, sayang sekali guys ya, kita malah terguling guys. Saking enaknya ini guys untuk handling olengnya, jadi gampang terguling begini guys ya. Waduh. Oke lah guys, jadi sampai di sini saja review mod busit kali ini. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sayang sekali guys, terguling kita guys.